Salam jiwa. Semoga senyum Tuhan selalu menyertai aktivitas kita selaku khalifah di muka bumi hingga nafas terakhir tersenyum berpapasan dengan Tuhan. Dalam keadaan hari ini, semua kita terbatas. Kita dibatasi, bahkan kita membatasi. Akhirnya kita harus memaksakan sejauh mana kita bisa merespon terhadap kemanusiaan kita. Dan tentu saja, dalam segala keterbatasan kita, dengan segala apa yang terjadi pada hari ini, kita mencoba melawan, kita mencoba untuk merespon keadaan pada hari ini. Kamu, aku, kita, dan semuanya membantu satu sama lain. Menjadi seorang aktor yang memerankan seorang istri dari tenaga medis membuat saya merasa mendapatkan sudut pandang baru, di mana bahwa dari sekian banyaknya berita-berita hoax, ada baiknya kita tidak saling menjudge satu sama lain, baik kita sebagai masyarakat biasa maupun tenaga medis, karena keadaan kita yang sekarang ini, pandemi ini, kita semua merasa kesulitan yang sama. Sebaiknya kita memang bersatu padu menjadi keluarga untuk bisa menjalani semuanya bersama-sama. Jadi untuk semua kesakitan, lantas mau bagaimana lagi? Perihal datang dan pergi, hidup dan mati, itu adalah takdir. Lantas mau bagaimana lagi, adalah sebuah karya pertunjukan media baru yang kami kemas dalam proses merespon apa yang sedang terjadi saat ini. Tetap sehat, tetap semangat, hidup akan terus berlanjut. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Seperti pentas kali ini, lantas mau bagaimana lagi? Muncul jawaban dari judul naskah ini, lantas mau bagaimana lagi? Ya berkarya dong. Di tengah kacaunya zaman yang semakin mengurung kita, kita di sini mencoba untuk tetap bergerak di dalam sangkar itu. Lantas mau bagaimana lagi? Lantas mau bagaimana lagi? Lantas mau bagaimana lagi?